Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project, channel yang akan membagikan news, entertainment, dan hiburan. Tak henti-hentinya kita menyampaikan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan menghindari kerumunan teman-teman. Kali ini kita akan membagikan sebuah berita dari kota Semarang. Kita sudah mendekati akhir dari tahun 2020. Hari ini adalah tepat tanggal 31 Desember 2020. Buat teman-teman di area kota Semarang dan sekitarnya yang akan bepergian atau akan beraktivitas pada malam tahun baru, berikut ini kita sampaikan info penutupan jalan yang akan dilakukan pada tanggal hari ini ya, 31 Desember 2020, mulai nanti pukul 6 sore sampai dengan 2 Januari pukul 6 pagi. Di mana aja teman-teman ada penutupan jalan ini, yaitu yang pertama selama 3 hari ini. Pertama itu di Jalan Pemuda. Ini dari Paragon Mall sampai dengan Tugu Muda. Terus yang kedua, ini di Kota Lama dari Simpang Legend Suprapto atau Cendrawasih. Terus di Jalan Pandanaran, ini dari Tugu Muda sampai Simpang 5. Terus dari Jalan Gajah Mada teman-teman, dari Simpang 5 nya itu sampai Simpang Gelingan. Terus di Jalan Pahlawan, ini dari Air Mancur sampai dengan Simpang 5. Terus dari Ahmad Yani teman-teman, itu yang dari Simpang RRI sampai dengan Simpang 5. Terus dari Jalan Dr. Wahidin, dari Simpang Kaliwiru sampai dengan Sisingamangaraja. Terus yang berikutnya itu di Jalan Tanjung, dari Simpang Imam Bonjol teman-teman ya, dari Simpang Situ sampai dengan Simpang Pemuda. Terus yang terakhir teman-teman, di Jalan Lamper Tengah Raya. Info ini kita terima dari media sosialnya Dishub Kota Semarang dan di website dishub.semarangkota.go.id. Teman-teman, walaupun saat ini adalah tahun baru, pastikan teman-teman selalu ingat protokol kesehatan. Apabila tidak mempunyai keperluan mendesak, atau sebaiknya di rumah saja, atau berkumpul bersama keluarga, makan-makan bersama keluarga, barbeque dan lain-lain. Demikian info yang kita bisa share hari ini. Kita bertemu di video-video yang lainnya. Tak lupa di akhir tahun ini, kita dari tim Deus Project mengucapkan terima kasih yang udah subscribe, like, dan share. Kita bertemu di tahun berikutnya dengan berita-berita, dengan news, entertainment, dan lebih baik lagi. Kita jumpa di video berikutnya. Dadah.